Ha, assalamualaikum. Jumpa lagi kita ni. Aduh, hai, mengacau betul lah korang ni. Kan? Duk tanya kat aku, bang. Ha, peguam yang bela Israel yang seludup senjata api tu adalah pembangkang daripada parti pembangkang. Aduh, ma. Apa komen abang? Aduh. Mari sini aku cerita. Korang ni tak faham, tak nak baca buku, pemalas. Korang tak tahu pun sistem perundangan dalam negara ni, korang tak tahu. Lepas tu korang melalak tak tentu ala. Kan? Usahkan orang gelak. Anwar Ibrahim tengok pentasup-pentasup dia melalak ni pun kadang-kadang Anwar tu pun aku percaya dia gelak. Tengok apa dia ni, bodoh sangat. Betul tak? Sebab tu jangan bodoh. Israel tu dia kena tangkap. Korang tahu mana dia bersalah? Korang tahu mana? Dalam negara kita, kena tangkap dengan polis kira salah dah ke? Belum kan? Okey. Dia kena tangkap. Mengikut keterangan polis, statement yang polis buat, polis bagi tahu kami tangkap dia, kami telah menemui senjata api sekian 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 banyak. Okey, baik. Kalaulah dengan kena tangkap polis je kira dah salah. Dan polis, cukup untuk polis saja yang menentukan orang tu salah atau tidak. Tak payahlah mahkamah pendakwa raya tu semua, tak payah. Jabatan Peguam Negara, Jabatan Kehakiman semua tak perlu diwujudkan. Cukuplah balai polis. Jadi yang korang duk melalak kata Israel tu salah, Israel tu salah, betul lah. Secara kasarnya bila kita tengok daripada statement yang polis ceritakan kepada masyarakat melalui media ke press conference apa ke, memang kita dah boleh buat judgement mengatakan Israel tu salah. Betul tak? Tetapi dia diberi hak untuk membela diri dia dengan melantik peguam. Betul tak? Peguam yang nak mewakili dia ni, dia tertakluk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Bar Council. Tahu tak Bar Council ni apa? Kalau aku cakap Bar Council, korang kata Persatuan Jalan Raya lah apa semua. Bukan. Bar Council ni, dia ni adalah pusat rujukan peguam, yang mana peguam-peguam semua didaftarkan di Bar Council dan dia terikat dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Bar Council. Bar Council ni pula duduk di bawah kawalan siapa? Bar Council ni duduk di bawah kawalan kerajaan. Siapa kerajaan sekarang? Ha. Okey. Kalau tak ada sebarang sekatan atau halangan ataupun arahan menteri kepada Bar Council yang memberitahu bahawa mana-mana peguam tidak dibenarkan mewakili Israel tu, itu lain cerita lah. Ini kerajaan pun senyap, menteri undang-undang pun senyap, semua senyap. Jadi peguam tu boleh je mewakili siapa-siapa pun. Okey, selagi tak ada percanggahan melanggar apa-apa peraturan Bar Council, mana-mana peguam dia boleh mewakili apa-apa saja kes. Faham tak? Jadi apa masalahnya? Tapi bila korang kaitkan dengan politik, memanglah korang akan bercakap, oh, peguam tu adalah pembangkang, peguam tu adalah daripada geng Muhyiddin lah, geng Tun Mahathir. Aku bukan orang politik. Korang nak kaitkan isu tu dengan politik, pergi matilah, aku tak peduli. Aku melihat satu-satu perkara tu secara neutral. Okey, kalau seorang peguam, macam kes Datuk Seri Anwar dulu, kan? Ha. Kes dia tu kes yang buruk juga, teruk juga. Tapi kenapa dia ada hak untuk membela diri, mendapatkan peguam untuk membela kes dia? Walaupun last dia kalah, tapi dia ada hak untuk bela diri. Dia kena tangkap ke, dia kena siasat dengan polis ke, ha, tilam dia orang heret ke mahkamah ke, belum lagi dia bersalah. Sebab tu aku cakap, bersalah atau tidak bukan polis yang tentukan, bukan pendakwa raya yang tentukan, hakim yang tentukan. Hakim dengan pendakwa raya adalah dua jabatan yang berbeza. Kena faham. Hakim daripada Jabatan Kehakiman, pendakwa raya daripada Jabatan Peguam Negara, polis daripada Kementerian Dalam Negeri. Faham tak ni? Aduh. Taksub gila-gila ni. Betul tak ni? Korang ingat polis dia boleh tangkap orang suka-suka? Tak boleh. Sebab
satu-satu tindakan yang dibuat oleh pihak polis, menangkap mana-mana orang, dia kena present dekat pendawa raya. Faham tak? Dia kena present dekat pendawa raya. Dan pendawa raya tu pula, dia pun nak tengok juga. Engkau tangkap dia, engkau minta reman 4 hari, 5 hari, apa semua, okey, engkau dah dapat dah reman tu. Sekarang hasil siasatan kau apa? Bukti mana? Statement mana? Bukti-bukti lain, siasatan lain mana? DPP dia nak yang tu. Sebab apa? Nanti kalau engkau diarahkan tuduh di mahkamah, yang nak bergaduh dengan kau kat mahkamah, nak argue dengan kau kat mahkamah, bukan polis tu, DPP tu nanti. Jadi dia nak ambil risiko ke melayan polis buat kerja yang bukan-bukan, buat kerja yang tak lengkap pun semua, dia nak layan ke? Jejah kerja dia, dia pun nak jaga kerja dia juga. Faham tak? Jadi kalau polis kata, kami ada bukti. Okey, engkau ada statement dia? Ada. Apa lagi bukti-bukti yang kau ada? Kami ada gambar, kami ada ni, kami ada. So DPP tengok, okeylah, kes ni aku boleh lawan lah. Baru proses pendakwaan, proses pertuduhan. Tak mengaku salah, pendakwaan tu start lah berjalan. Faham? Ambil lah lawyer, lawan. Lawyer kau bukan lawan dengan polis, dia lawan dengan pendakwa raya tu. Faham? Bila pendakwa raya dia rasa-rasa macam tersangkut, dia tak boleh nak fight dengan lawyer kau, dia rasa macam tak cukup, tak cukup alibi ke, tak cukup bukti ke, tak cukup lagi untuk nak mengesahkan di depan hakim, nak bagi tahu hakim kata tak cukup lagi, baru dia panggil polis yang tangkap kau tu. Polis tu datang mahkamah bukan orang yang nak bergaduh dengan kau, dia datang mahkamah sebagai saksi, dia yang cerita dekat mahkamah, cerita kat hakim. Pendakwa raya akan cakap dia, okey, kamu tangkap dia tarikh sekian-sekian, betul? Betul. Dia bukan jawab kat pendakwa raya, dia jawab kat hakim tu. Betul? Okey. Boleh kamu ceritakan kepada mahkamah yang mulia ni apa yang berlaku pada hari tersebut? Polis tu cerita, polis tu datang sebagai saksi yang dipanggil. Faham tak? Jadi korang kena faham dia punya prosedur perjalanan-perjalanan dia. Faham tak ni? Alah, dia nak mewakili Israel tu, lantakkan dia lah. Pilihan di tangan dia. Itu individu punya hal tau. Itu tak ada kaitan dengan politik. Muhyiddin Yassin suruh ke? Tun Mahathir suruh ke? Lawyer tu pergi mewakili Israel? Tak kan? Sebab tu polis dia kena profesional dalam menjalankan siasatan. Dia tak boleh lebih kurang. Sebab kalau orang tak melawan tak apa, kalau orang melawan balik, kalau dia macam mana? Faham? Dalam kes penahanan Israel tu, aku difahamkan ada pegawai polis ditangkap kerana menerima rasuah berkait dengan kes tu. Dua orang tak silap aku kena tangkap. Itu semua adalah perkara-perkara yang boleh menjejaskan siasatan polis terhadap Israel tu. So kalau kau nak marah, marahlah dekat polis tu. Kami nak tengok Israel tu diadili, dan kami nak tengok kecekapan pihak polis dalam menjalankan siasatan sehingga Israel ini didapati bersalah. Kerana setakat ni kami tengok polis tangkap dia, ada senjata api semua kat dia. Jadi bila polis gagal, kes tu contohnya tak lekat dekat mahkamah, pendakwa raya lemah untuk membuat pendakwaan tu, pendakwa raya tak mempunyai cukup benda untuk nak nak kaitkan dengan suspek ni. Polis pun siasat-siasat tak cukup bukti lah, tak cukup tu lah evidence, semua evidence yang boleh dicabar lah apa semua. Kelemahan ni bukanlah pada kesalahan ni, kita bukan blame Israel tu, kita blame siapa? Blame orang yang menangkap, menjalankan siasatan, orang yang buat pendakwaan ni, semua kena blame lah. Pasal apa kes macam ni boleh terlepas? Faham? Ini korang duk tengok kat lawyer peguam bela. Peguam bela dia tunggu chance je, dia tunggu peluang je. Lemah aja polis, lemah aja pendakwa raya, dia menang lah. Faham tak? Pendakwa raya kalah aja dengan dia, dia win lah. Peguam dia tunggu peluang. Faham? Polis dia challenge dengan peguam. Bukan polis, polis dan DPP ni dia boleh dikira sebagai satu tim yang bekerjasama untuk menjalankan satu-satu pendakwaan pertuduhan di mahkamah.
Hakim tak geng dengan dia orang ni. Hakim tak geng dengan DPP, Hakim tak geng dengan DPP, tak geng dengan polis. Hakim pun tak geng dengan lawyer kau. Jadi dua orang ni dia orang berdebat di depan hakim. Hakim tengok ah, kalau DPP kuat, bukti semua cukup, apa semua, lawyer tak boleh nak lawan, kes tu akan kalah dan anak guam daripada lawyer ni akan menerima hukuman lah. Kalau DPP pihak polis bukti menyediakan bukti tak cukup lah, itu tak cukup lah, main try-try lah apa semua, kalau lawyer challenge, kalau DPP tak boleh, polis pun tak boleh nak bantu tim dia DPP ni, kes tu hakim akan kata apa? Korang ni tuduh orang ni apa semua, korang tak cukup bukti, korang tak kuat, so bebaskan orang ni. Dia akan jadi macam tu, faham tak? So fikir-fikirkanlah. Banyak kes saya bunuh orang apa semua, bunuh budak lah apa semua, korang tak bising pun bila ada peguam mewakili dia. Kenapa pula kes ni kau beri ria sangat? Sebab kau kaitkan dengan politik. Sebab tu kes ni jadi highlight. Betul tak? Alah, come on lah, neutral sikit lah. So fikir-fikirkan, hidup berakal, mati jangan berantu. Sekian, wassalam.